Pemirsa, rekonstruksi juga digelar dengan mengundang Kompolnas serta Komnas HAM untuk mengawasi jalannya rekonstruksi. Seluruh tersangka untuk pertama kalinya akan dipertemukan di TKP. Setelah sidang etik digelar pekan lalu dan tersangka kelima Putri Candrawati diperiksa, tim khusus Mabes Polri hari ini menggelar rekonstruksi pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kelima tersangka, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf serta Putri Candrawati untuk pertama kalinya akan dihadirkan dan dipertemukan. Guna menjaga transparansi dan akuntabilitas, selain dihadirkan penyidik dan jaksa penuntut umum, rekonstruksi juga digelar dengan mengundang Kompolnas serta Komnas HAM untuk mengawasi jalannya rekonstruksi. Rekonstruksi digelar di dua tempat kejadian perkara, di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo Jalan Saguling 3 dan lokasi pembunuhan Brigadir Yosua Kompleks Polri Duren 3. Sebelumnya, sejumlah rekayasa upaya pengaburan fakta kasus pembunuhan Brigadir Yosua terungkap setelah salah satu tersangka, Brada Richard Eliezer, mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Dalam pengakuannya, Richard Eliezer menyebut tidak ada insiden tembak-menembak, namun penembakan terhadap korban Brigadir Yosua yang dilakukannya atas perintah Irjen Ferdi Sambo. Untuk memperkuat rekayasa tembak-menembak, tersangka Irjen Ferdi Sambo juga menembak dinding TKP menggunakan senjata milik korban. Seluruh tersangka kini menghadapi ancaman hukuman maksimal pasal pembunuhan berencana, yaitu hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.